KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua di luar sana? Alhamdulillah, moga-moga semua sihat-sihat dan baik-baik. Pada pagi ini, insya-Allah kita akan membicarakan tentang topik seorang pemuda yang membesar di dalam beribadah kepada Allah, yang hidupnya, usianya di dalam ketaatan kepada Allah. Pemuda yang sangat jarang untuk nak kita cari pada hari ini. Yang mana pada hari ini, anak-anak muda kita mungkin lebih cenderung hati mereka untuk ke tempat-tempat hiburan, untuk nak membuang masa mereka. Tetapi anak muda yang hidupnya, jiwanya dibesarkan di dalam ketaatan kepada Allah, mengingati Allah, beribadah kepada Allah, akan mendapat ganjaran yang sangat besar di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim menerusi hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillih, yawma la dhilla illa dhilluh." 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah, iaitu naungan arasy Allah di hari akhirat kelak, di mahsyar kelak. Di hari yang mana tak ada teduhan ketika itu melainkan teduhannya. Siapa yang pertama? Nabi kata, imamun adil, seorang pemimpin yang adil, yang menjalankan peranannya, yang menunaikan amanahnya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, seorang pemuda, anak muda yang membesar di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam beribadah kepada Allah. Ketika mana anak muda lain duk buat perkara-perkara yang tidak bermanfaat, tetapi dia sentiasa sibuk, sentiasa buat apa yang telah Allah perintahkan dalam hidupnya. Yang ketiga, warajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid, seorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid Allah, kepada rumah Allah. Ramai daripada kita lebih suka untuk nak pergi ke mall, pusat membeli belah, ke tempat-tempat hiburan. Tetapi mereka yang rindu sentiasa ke masjid Allah, hatinya selalu terpaut kepada masjid Allah, nak menunaikan salat, mengaji Quran, sentiasa nak hadir salat berjemaah dan sebagainya, akan mendapat ganjaran Allah yang besar ini. Yang keempat, warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling berkasih sayang kerana Allah, yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Mereka ini adalah sahabat sejati, mereka yang deserve untuk mendapatkan ganjaran al-ukhuwah fillah. Yang kelima, seorang yang digoda oleh pasangan yang lain, yang memiliki segala kedudukan, yang memiliki rupa paras yang indah, dikala memang jiwa dia sangat tertarik dan tergoda untuk nak melakukan maksiat, tetapi imannya mengatakan, inni akhafullah, aku takutkan Allah, tak jadi buat kerana takwa dan imannya kepada Allah. Yang keenam, warajulun tasaddaqa bisadaqatin faakhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqa yaminuh. Seorang yang bersedekah, sedekah pribadinya dilakukan secara tersembunyi, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkiaskan tangan kanannya memberi dan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan. Orang tak tahu, sebab kita hanya kejar pujian Allah. Matlamat kita adalah ganjaran Allah, bukan pujian seseorang, bukan penghargaan daripada orang lain. Yang ketujuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, warajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Orang yang ketika dibersendirian, dimengingati Allah, diteringatkan Allah, sampai mengalir bercucuran air matanya.
kita ni hati mungkin keras, nak ingat Allah pun susah. Hati kita ni terpaut kepada dunia, tetapi mereka yang mengingati Allah sampai gugur air matanya kerana rindukan Allah dan kasihkan Allah. Ini ganjarannya pada hari kiamat sangat-sangat besar. Allah mengganjari makhluknya pada hari kiamat daripada sejak Nabi Adam terdahulu sampailah ke zaman generasi manusia yang terakhir sekali dilahirkan di dunia ini, pada hari yang sangat panjang, pada hari yang sangat dahsyat keadaannya, pada hari yang segala kesempitan ketika itu adalah kesempitan yang hakiki. Allah menyebut dalam surah An-Najm, liyajziyal ladzina asaa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, untuk membalas orang-orang yang berbuat jahat. Allah nak balas orang-orang yang buat jahat ni dengan apa yang mereka lakukan, dan Allah akan balas orang-orang yang berbuat baik dengan balasan yang sebaik-baiknya. Dan Allah memperingatkan hamba-Nya. Allah meminta kepada para hamba-Nya untuk bersedia menghadapi hari yang dahsyat ini. Dalam suratul Hajj, Allah mengatakan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yawma tarawunaha tadhhalu kullu murdhi'atin 'amma ardha'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi shadid. Wahai umat manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya gempa pada hari kiamat itu suatu perkara yang amat dahsyat. Pada hari kamu melihat peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan itu, tiap-tiap ibu yang menyusukan akan terlupa akan anak yang disusukan. Tiap-tiap ibu yang mengandungkan akan tergugur anaknya daripada kandungannya. Dan engkau akan melihat manusia seolah-olah hilang akal, padahal mereka sebenarnya tidak hilang akal, tetapi azab Allah itu amat berat dan amat mengerikan. Dalam surah Al-Muzammil, Allah mengatakan lagi, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Sekiranya kamu tidak ditimpa azab di dunia, bagaimana kamu dapat menjaga dan menyelamatkan dirimu sekiranya kamu ingkar, kamu kufur dari azab hari yang huru-haranya menyebabkan anak-anak pun rambutnya menjadi beruban. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Miqdad bin Al-Aswad yang mengatakan bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan keadaan pada hari kiamat yang sangat mengerikan. Tudna syamsu minal khalq hatta takuna minhum bimiqdari mil. Matahari pada hari mahsyar kelak menghampiri manusia. Ada yang matahari itu dengan kepala manusia itu dengan kadar sebatu. Dan ketika itu fayakunu an-nasu ala qadri a'malihim fil 'araq. Peluh manusia pada ketika itu berdasarkan kepada amalannya. Faminhum man yakunu ila ka'bayhi. Ada yang pahalanya hanya sekadar buku lima, buku lalinya. Wa minhum man yakunu ila rukbatayhi. Ada yang menenggelamkan lututnya. Wa minhum man yakunu ila hiqwihi. Ada yang sampai naik tinggi. وَمِنْهُمْ مَلْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا. Ada manusia yang tenggelam dengan peluhnya sendiri. Dalam hadis Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda, يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبْ عَرَقُهُمْ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا وَيَلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغْ أَذَاهُمْ آذَانَهُمْ. Ada manusia yang ditenggelam dengan peluh mereka setinggi 70 hasta, dan ada yang sampai telinganya
naiknya peluh-peluh mereka sangat dahsyat, sangat panas pada hari tersebut. Dan sudah pasti dalam kesempatan ini kita tidak akan mampu untuk nak bercerita ke semua tentang 77 golongan, tetapi kita cuma nak menyentuh tentang salah satu daripada golongan ini, iaitu syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang membesar di dalam beribadah ketaatan kepada Allah. Inilah anak muda yang mana Allah memberikan petunjuk taufik kepadanya untuk membesar, yang mana hatinya cenderung kepada amal yang saleh, hatinya mencintai untuk melakukan kebaikan dan membenci segala kejahatan dan kemungkaran yang Allah telah tegak. Allah membantunya untuk meninggalkan segala amalan-amalan yang keji, dan pembesarannya di bawah tarbiyah yang saleh, di bawah dampingan yang baik, di dalam keluarga yang saleh, supaya jiwanya, dirinya membesar dalam lingkungan rahmat Allah, di dalam ketaatan kepada Allah. Allah memeliharanya daripada terjebak bergelumang dengan anak-anak muda lain yang banyak leka, yang banyak membuang masa, yang banyak mencicirkan salat, yang banyak tenggelam dalam nafsu dan syahwat. Allah puji golongan ini dalam suratul Kahf. Allah kata, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Pemuda Ashabul Kahfi, Allah puji sebagai pemuda yang beriman kepada Tuhannya, yang Allah tambahkan petunjuknya. Dan anak muda ini jiwanya biasa, fitrahnya yang kuat, menyeru ke arah syahwat, sukakan benda-benda yang nafsu ini. Jadi sangat-sangat aneh, sangat-sangat menakjubkan anak muda yang hidupnya konsisten dalam ketaatan kepada Allah, yang sentiasa berusaha untuk memperbaiki dirinya ke arah apa yang Allah redai. Maka sudah tentu dikala ramai yang leka, ramai yang berbeza, maka satu golongan ini, anak muda yang terpencil ini, sudah pasti akan mendapat balasan yang cukup besar di sisi Allah. Jiwa, kehidupan kita semasa muda ini semua akan ditanya oleh Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khams." Rebutlah lima perkara sebelum datang lima perkara. Syababaka qabla haramik. Waktu mudamu sebelum tiba masa tuamu. Wa faraghaka qabla shughlik. Masa lapangmu sebelum kamu sibuk. Wa hayataka qabla mautik. Kehidupanmu sebelum kamu mati. Wasihataka qabla saqamik. Kesihatanmu sebelum kamu sakit. Wa ghinaka qabla faqrik. Masa kamu kaya sebelum kamu miskin. Ini masa yang perlu kita rebut. Ada orang masa dia kaya, dia tak nak beramal, dia tak nak bersedekah. Dia bila miskin lagi dia tak boleh buat. Ada orang bila dah mati baru nak menyesal, nak minta dikembalikan ke dunia. Allah banyak ceritakan. Ada orang masa dah sakit baru teringin nak pergi ke masjid. Ada orang masa sibuk baru nak teringat pada Allah. Ada orang bila dah tua baru nak insaf. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut lagi dalam hadis Ibnu Mas'ud, hadis riwayat At-Tirmizi rahmatullahi alaihi, la tazulu qadama ibna adam yawm al-qiyamati min 'inda rabbih hatta yus'ala 'an khamsin. Tak akan berganjak kaki kita ini pada hari kiamat di mahsyar kelak di hadapan Allah sampailah kita akan ditanya tentang lima perkara. An 'umrihi fima afna, tentang umur, usia kita ke mana kita habiskan. Wa an syababihi fima ablah, tentang masa muda kita, ke mana apa yang kita kerjakan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah,
tentang harta kita daripada mana kita dapat dan ke mana kita belanjakan. وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمْ, dan apa yang kita amalkan berdasarkan ilmu yang kita pelajari. Anak muda, mereka adalah tiang kepada umat ini. Mereka adalah generasi pada masa hadapan kita. Generasi yang akan menentukan kekuatan dan masa depan umat ini. Ada antara anak muda yang membesar menjadi para ulama, yang menjadi manusia yang berjasa, menjadi pejuang agama dan sebagainya, yang memberikan manfaat kepada masyarakat, agama dan juga keluarga. Jika mereka ini menjadi, mereka ini membesar dengan baik, manusia dan masyarakat akan mendapatkan manfaat mereka di dunia dan di akhirat. Allah Azza wa Jal menyebut ganjaran di akhirat kelak, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Orang-orang yang beriman, yang mana zuriat-zuriat mereka ini juga beriman mengikuti mereka, maka zuriat mereka ini akan diangkat bersama dengan. Oh, maksudnya kalau kita mentarbiah anak-anak muda kita dengan baik, maka di syurga kelak anak-anak kita muda itu yang mengikuti kita akan diangkat darjatnya bersama dengan kita, insya-Allah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kita semua impian kepada setiap daripada ibu bapa yang ingin memiliki anak yang mampu untuk nak mendoakan mereka setelah daripada mereka meninggal dunia. Kerana itulah salah satu daripada amalan yang akan tinggal setelah kita mati nanti. Kita ada kereta mewah, kita ada rumah besar, kita ada harta sana sini, semua itu tidak berguna melainkan tiga perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, iaitu sedekah yang jariah, ilmu yang bermanfaat dan juga anak saleh yang mendoakan kita. Sekiranya kita memiliki anak yang rajin bersedekah, anak yang bermanfaat ilmunya, maka itulah senikmat-nikmat anak yang kita mampu untuk nak dapat. Antara contoh anak muda yang kita boleh jadikan sebagai idola dan inspirasi, anak muda yang sentiasa kehidupannya penuh dengan ketaatan kepada Tuhannya. Dan sudah pasti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang paling utama untuk nak kita ikuti. Kita ambil anak muda yang bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid, seorang pemuda yang telah dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin tentera Islam yang dihantar memerangi Rom di Syam. Anak muda ketika itu yang tidak mencecah 17 tahun, usia yang tak sampai umur SPM anak-anak muda kita ni, Nabi SAW telah lantik dia menjadi general, panglima peperangan untuk bertarung dengan tentera Rom yang sangat besar dan gagah ketika itu. Nabi SAW melantik anak muda ini berbanding dengan sahabat-sahabat yang lebih berusia, yang lebih berpengalaman daripadanya. Sampaikan Abu Bakar radhiyallahu an meminta izin kepada Usamah supaya tinggalkan Umar di Madinah supaya Umar boleh jadi penasihatnya. Umar ni minta izinlah kepada General Usamah supaya tak payah bawa pergi peperangan. Abu Bakar yang jauh lebih senior minta izin kepada General peperangan yang dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika akhir hayatnya. Maka Usamah pun memberi keizinan kepada Khalifah Abu Bakar. Sedangkan Abu Bakar boleh saja untuk nak mengarahkan. Sahabat Nabi yang merupakan khalifah keempat umat Islam, Ali bin Abi Talib, yang sentiasa berani membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sentiasa menjadi jaguh di medan peperangan, yang sentiasa bersedia untuk nak berkorban. Ja'far bin Abi Talib, saudara kepada Ali bin Abi Talib, yang merupakan salah seorang daripada general tentera Islam pada peperangan Mu'tah yang terkenal,
antara tentera Islam dan tentera Rom. Bila gugurnya Zaid bin Harithah, ayah kepada Usamah bin Zaid, Ja'far pun menyambut Panji memimpin umat Islam, sampailah dia terbunuh. Dia terbunuh dalam keadaan dia menyebut-nyebut dia habbadal jannatu waqtirabuha tayyibatan wa baridun sharabuha warrumu rumun qaddana azabuha alayya illa qaituha dirabuha. Dipotong tangan kanannya, dipegang dengan tangan kiri Panji, dipotong tangan kirinya, dia pun peluk dengan dadanya, sampaikan badannya, kepalanya ditebas oleh tentera Rom. Subhanallah, sampai jenazahnya didapati ada lebih daripada 90 kesan luka dan kesan tetakan. Benar apa yang Allah sebut dalam suratul Ahzab, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Ada antara orang-orang yang beriman yang benar-benar jujur dengan perjanjian mereka dengan Allah, mereka yang benar-benar melunaskan janji mereka kepada Allah. Muhammad bin Qasim, anak muda yang hebat yang telah membuka negara-negara Islam, yang telah membuka Biladus Sindh, Hind dan juga India, ketika itu umurnya masih lagi tidak mencecah 17 tahun. Subhanallah. Anak muda pada zaman sekarang yang boleh kita ambil sebagai contoh, cukup, mungkin tak payah nak pergi hantar kepada medan peperangan, cukuplah anak muda yang banyak pergi ke masjid, rumah-rumah Allah, yang memenuhi madrasah-madrasah, yang memenuhi pusat-pusat ilmu, yang menuntut ilmu syar'i kerana Allah Azza wa Jal. Anak muda pada zaman sekarang ni susah kita nak tengok mereka yang benar-benar jiwa mereka ini sukakan kepada perkara-perkara yang Allah perintahkan. Kebanyakan daripada kita anak-anak muda suka enjoy, suka berhibur, suka kacau, suka benda-benda yang lara, yang melalaikan hati kita. Tak ramai kita boleh menemui anak muda yang benar-benar dia nak, memang jiwa dia bukan terpaksa, jiwa dia memang nak pergi ke masjid, hati dia memang nak selalu berlakukan kebaikan, dan diri dia Masya Allah sentiasa menasihati rakan-rakannya, keluarganya, sentiasa bersama dengan Al-Quran, lidahnya tidak henti-henti daripada basah mengingati Allah Azza wa Jal. Di mana kita nak menemui anak muda seperti ini? Dan kita sangat mendambakan anak-anak muda seperti ini untuk memimpin generasi kita, generasi masa depan kita. Tetapi semua itu tidak akan datang selain ianya bermula daripada tangan kita. Tangan kita yang membentuk, tangan kita yang mendidik generasi ini, baik ibu bapa, baik guru-guru dan juga masyarakat semua. Peranan itu terletak di tangan kita. Sama ada kita akan melahirkan generasi yang bertakwa ataupun kita akan melahirkan generasi yang binasa. Ingat, kalaulah kita memiliki anak ataupun pelajar kita yang memang subhanallah menepati kriteria yang Allah telah sebutkan ini, kita bersyukur kepada Allah dan kita doa banyak-banyak kepada Allah semoga anak-anak kita ini tergolong dalam 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah di akhirat kelak ini. Baik, sampai itu sahaja dulu pada kali ini. Jazakumullahu khairan. Moga-moga kita bertemu lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.